Nah, itu acuannya piye, Mas? Jadi semua air lancar, Pak. Kebetulan tadi selokan luber. Sementara outlet kita kan agak bawah muka air, sehingga air tertahan, air kembali. Sumber masuknya kantor gubernur sudah kita mulai senyur-senyur nanggeng dan sisa. Nah, kebetulan ini yang dari belakang, Pak. Jadi yang dari sana. Dari masjid, Pak. Tadi beliau sama Pak Sarwa, kita berdua nih, Pak. Sudah rame-rame dengan teman-teman dari. Jadi seperti kiriman gitu, Pak, masuk ke sini semua. Ini yang buatkan kantor BNP. Terus itu tadi digodosi itu lah sini ya? Pagar kita bantu buka untuk mempercepat aliran. Mempercepat terus keluarnya ke sini? Iya, betul. Dari sana, Pak. Sana juga, sini juga semua, Pak. Jadi ini ada yang disalurkan, Pak. Ini mah yang mana ini? Belakang situ juga, Pak. Di luar, Pak. Nah, ini kan nggak bisa. Ini apa? Sekian ini apa? Ini maksudnya efeknya sini, Pak. Bukan, ini tadi yang jembatan mana ini? Ini belakang persis, kita dari sini masuk ke kiri. Nah ini mana? Itu masuk ke gedung apa itu, Pak? Gedung wanita. Gedung wanita. Iya. Dan ini depan tadi, Pak. Ini sudah surut nih, Pak. Tadi sebelumnya dia luber ke kanan kiri, Pak. Setelah ini dibobol tadi? Oh, enggak. Tidak ada bahaya dengan bobolan. Bobolan itu hanya percepat aliran dari sana saja, Pak. Ini depan sini, Pak. Ya enggak, tapi kalau itu enggak dibuka, enggak mungkin naik mas airnya, wong dalane munggah. Ini airnya dari sebelah barat, Pak? Bukan. Air genangan di sana keluarnya ke sini lewat mana kalau enggak lewat bobolan? Depan, Pak. Depan kita bobol juga di silakan itu, Pak. Ya, orang mungkin yang situ. Ada, Pak. Iya, sedikit. Iya. Sini hanya mempercepat, membantu kita. Wah, ini mempercepatnya gede banget, ya. Karena teorimu kelaru maksudnya, Pak. Maksudku gini, ini enggak usah diulang ya besok ya. Jangan ditanggul ya. Selama musim hujan itu. Enggak, soalnya kalau sampai nanti beralasan ini enggak nganu kelaru, Mas. Besok kita buka, Pak. Buka aja. Soalnya enggak mungkin teorinya itu naik ke sana karena bentuknya naik pasti tak cek. Cekungan sini cekungan. Makanya orang mungkin metu dewe saka kono gitu. Satu lagi tadi saking derasnya aspal depan ngelupas, Pak. Depan sini persis. Iya. Enggak, besok dibuka aja, Mas ya. Masih buka sekarang. Maksudnya besok kalau ada yang kemungkinan curahnya masih tinggi, biarkan aja lepas sampai sini. Kita atau, masih biarkan juga. Ya, atau jenengan dia gawe tinggalan biar apa. Baik. Oke, tuan. Terima kasih, Pak. Ini sungainya mana? Atau ini mungkin ditutup ini kan dia ya? Oh, ya kan ini ditutup ya. Bawa sampah tadi. Naiknya dari sini tadi, Pak. Wah, itu sampah bawahnya. Iya, sampah, Pak. Airnya di sini, tadi sini hampir selutut, Pak. Sampahnya banyak banget ini pasti sampah. Pagi-pagi. Saya kaget aja. Loh, masa kantor gubernur banjir gitu kan? Agak aneh saja, tapi saya langsung tanya BMKG, hujannya cukup lebat, nah saya suruh ngecek. Sebenarnya kirimannya dari mana? Agak aneh sebenarnya karena belum pernah terjadi. Baru terjadi hari ini. Maka setelah kita cek tadi dari sana, yang nanti saya minta untuk dilakukan semacam audit, air itu datang dari mana? Sebab kalau airnya dari sekitar sini tidak mungkin segede itu. Apakah kemudian dari arah atas, terus arah atas itu kirimannya dari mana, apakah ada yang jebol atau tidak, sehingga surat sungai terkonsentrasi. Dan agak aneh pada saat saya tadi masih di Kudus, dilapori apa kondisi apa kantor banjir itu, aneh menurut saya karena di bagian parkir itu airnya nggak bisa keluar. Itu impossible. Pasti ada yang tersumbat. Maka ketahuan pembangunan gedung DPRD ini. Karena ternyata antar bangunan ini sampai dengan pintu pagar di sana
di mana yang di bawah itu biasanya dipakai untuk jalur apa namanya parkir, termasuk seandainya air lewat itu posisinya sudah miring sebenarnya. Jadi nyaris sebenarnya tidak mungkin ini banjir. Ternyata ada tanggul kecil di situ. Ada tanggul kecil yang menutup antara gedung ini sampai pagar sana. Jadi betul-betul air nggak punya kesempatan lewat. Maka sempat dijebol tadi sana, saya perintahkan saja cari jebol. Tanggul proyek, Pak. Tanggul proyek. Terus kemudian dijebol yang di sana tapi nggak muat. Nah, ketahuan karena itu tanggulnya sebenarnya kecil sekali tuh. Tanggulnya kecil sekali, hanya beberapa senti, hanya untuk dudukan pagar saja. Tapi ternyata itu cukup menghambat. Sehingga ketika dijebol di sana dan dijebol di sini, hampir 2/3 dari panjang apa namanya panjang tanggul kecil ini, ternyata air ya tadi diperkirakan 40-45 menit lah bisa mengalir. Makanya kita lagi minta ini kok gede banget dari sana lah. Termasuk yang tadi di Simpang 5. Rasa-rasanya hujan yang Sabtu Minggu itu gede banget. Itu aja enggak gitu. Kenapa ini bisa? Tadi saya juga sempat kontak dengan Pak Wali Kota, tempat BBWS, agar seluruh pompa di-onkan seluruh Semarang. Dan di-onkan maka kurang lebih 1 jam yang Simpang 5 sudah bisa berhasil surut. Gitu aja. Nah ini sekarang untuk mencegah kemungkinan cuaca masih seperti ini beberapa hari, maka saya minta untuk ngecek semuanya. Kalau saya lihat air mengalir dari sana ada dua, satu yang lurus dengan debit yang sangat gede, yang satu belok ke kanan. Nah, yang kanan ternyata mungkin nggak kelihatan ya, karena posisi selokannya itu ditutup semen. Jadi yang di sini bolong, kelihatan dari atas, ini tutup semen, terus ini ada ram-raman besi. Tadi itu kelihatan terjadi sedimen, maka saya minta untuk malam ini sampahnya dikeruk, sedimennya dikeruk. Saya khawatir nggak kelihatan yang masuk di sana itu sebenarnya di dalamnya tersumbat atau tidak. Kalau itu udah bisa dibolong, terus kemudian bisa diambil sampahnya, mudah-mudahan sih lebih lancar.